Yang tidak sama silakan diganti sendiri. 185 182 ayo ini. Jadi ini tabelnya yang sebenar-benar. Pusatnya salah ketik atau gimana itu? Sudah. Ya ada yang salah kalau kata ada B. Ini jelek. Ada kau ketiduran. Sudah? 60. Oh, kita masih slide 14 teman-teman. Berapa slide lagi? Pelan-pelan dari aja. 49 teman-teman. Astagfirullah. Bisa, bisa, bisa. Man-man live. Oke, jadi dari contoh diketahui, sudah diketahui ini dulu, bagian ini dulu sudah diketahui. Satu ini diketahui. Kemudian sediaan awalnya 10. Ini sediaan akhirnya 15. Dari soal ya. Dari soal di atasnya itu kan ada. Kemudian jika dihitung-hitung ini dikurangi ini ketemu ini. Kemudian ini kan bisa ditemui. Alah gitu. Ini kan bisa dihitung. Terus ini masuk sini. Seperti biasa, ini dikurangi ini sama dengan ini, ini dikurangi ini sama dengan ini, masuk sini. Kemudian 49. Oh. Sediaan minimal 8 botol dan maksimal 18 botol. Minimal tiap triwulan 40 dan maksimal 60 botol. Oke. Jadi di sini ada dua, ada sediaan yang stabil dan ada produk yang stabil. Ini yang disebut kombinasi. Oke. Ada yang ditanyakan?
Oke ya. Oke. Ini untuk yang kombinasi. Kemudian selanjutnya disesuaikan dengan keperluan manajemen. Terserah manajemen mau ditambah berapa persediaannya, mau dijadikan berapa produknya. Kemudian mungkin manajemen bisa menentukannya berdasarkan perputaran sediaan produk jadi. Itu rumusnya jualan dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Kalau rata-rata sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi dua. Terserah manajemen maunya seperti apa. Sudah, ini adalah kegiatan belajar 1. Sekarang menuju ke penyusunan anggaran bahan baku. Wah. Pengertian anggaran bahan baku. Bahan baku sendiri adalah bahan langsung atau bahan utama atau pokok dari suatu produk. Bahan pembantu merupakan bahan pelengkap yang melekat pada produk. Bahan lain, misalnya pernik atau supplies pabrik, bisa bahan atau alat yang relatif tidak diperlukan dan tidak melekat pada produk. Biaya bahan pembantu dan biaya bahan pernik masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Jadi tidak masuk ke dalam biaya bahan baku, tapi masuk overhead. Kalau biaya bahan baku kan ada sendiri, nanti yang masuk BDP. Nah. Tujuan penyusunan anggaran itu. Jadi nanti sambil dibaca sendiri sama teman-teman, tujuannya untuk agar dapat diketahui kuantitas bahan yang akan dipakai, yang akan dibeli juga. Kemudian harga bahan baku diketahui sehingga untuk pedoman pembelian harga beli bahan baku. Kemudian dapat diketahui kas yang harus disediakan. Kalau kita menganggarkan mau belanja berapa, maka kasnya juga bisa kita anggarkan. Kemudian menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Yang terakhir, menjaga kelancaran produksi. Elemen anggaran bahan baku. Harga pokok bahan baku terdiri atas harga beli ditambah ongkos-ongkos. Jadi misalnya ongkos pemasangan atau ongkos pengiriman itu juga masuk ke dalam harga pokok bahan baku. Elemen-elemennya terdiri atas biaya bahan baku, sediaan bahan baku siap dipakai, dan belian bahan baku. Dasar penyusunan anggarannya yaitu anggaran produksi, rencana persediaan bahan baku, dan standar bahan baku dipakai. Nah, ini adalah penyusunan anggaran bahan baku. Pertama, belian. Jadi, belian bahan baku itu maksudnya pembelian bahan baku, kemudian ditambah dengan persediaan awal menjadi bahan baku yang tersedia. Dikurangi persediaan akhir disebut bahan yang dipakai. Dari situ dipahami? Bahan baku yang dipakai bisa disebut juga biaya bahan baku. Oke. Kita beli ditambah yang sudah kita punya dikurangi yang akhir, berarti hasilnya adalah yang kita gunakan. Seperti itu. Bahan baku dipakai rumusnya adalah unit yang diproduksi dikali standar bahan baku yang dipakai dalam satuan barang. Semacam itu. Lalu. Ini. Penyusunan anggaran bahan baku. Jika persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Jadi ada. Oh belum. Ini contoh di halaman 3.24.